الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد Ikhwani fillah wa akhwati fid din. Azan wa iyakum. Kita sudah berada di hari ke-16 Ramadan 1421 Hijriah. Dan tidak terasa ya. Rasanya baru beberapa hari yang lalu kita memasuki dengan senang gembira awal bulan Ramadan tiba-tiba sekarang sudah tanggal 16 Demikianlah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumus sa'atu hatta tataqarabaz zaman Tidaklah tegak hari kiamat kecuali zaman akan berdekatan antara Jumat ke Jumat berikutnya rasanya tidak lama baru aja kemarin sekarang sudah Jumat lagi demikianlah Ikhwan karena banyaknya keberkahan yang hilang di waktu kualitas waktu menjadi berkurang karena adanya banyak kesibukan yang melalaikan kita sehingga waktu itu semakin tidak ada nilainya untuk beramal. Nah, oleh kerana ikhwan masih ada sisa beberapa hari ke depan ayyam ma'dudat hari-harinya berbilang menunjukkan bahwasanya Ramadan ini kesempatan yang sangat singkat sebetulnya maka semoga Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah untuk bisa istiqamah bersemangat beramal dan ada kaedah dalam masalah Waktu-waktu yang utama dalam agama kita, bahwasanya senantiasa semakin ujung semakin utama. Sepertiga kedua sekarang itu lebih baik daripada sepertiga pertama. Nanti, sepuluh hari terakhir juga lebih utama dibanding sepuluh hari kedua dan sepuluh hari pertama. Demikian juga hari Jumat. Hari Jumat ada waktu-waktu utama seperti iga terakhir atau hari antara maghrib antara asar sampai maghrib itu waktunya utama. Demikian juga wukuf di Arafah, hari Arafah. Waktu-waktu yang utama adalah mendekati puncaknya, mendekati berakhirnya. Kata para ulama dalam rangka memberi semangat kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yeah. karena manusia ini cenderung bosan, Pak. Karena itu Allah taala memberikan faedah bahwasanya waktu utama adalah ujung yang terbaik agar kita bisa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai selesai insyaallah taala. Berbicara tentang tauhid jemaah memang harus sering diulang-ulang. Karena tauhid adalah landasan diterimanya amal kita. Syarat masuk surga adalah tauhid. Orang yang punya tauhid tidak akan kekal di neraka. Memang ada yang masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak kekal. Di antaranya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan malaikat akhriju man qala la ilaha illallah keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman dan di hatinya ada sedikit biji sawi seberat biji sawi imannya. Ini menunjukkan jemaah bahwasanya ucapan la ilaha illallah kualitasnya ber, bertingkat-tingkat. Karena itu Allah taala berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan mereka lah yang memiliki keamanan keselamatan di mana di dunia apalagi di akhirat yaitu Nabi SAW mengatakan ada 70 ribu umatku masuk surga tanpa hisap siapa mereka mereka ini yang kualitas tauhidnya jangankan yang haram ya akhi yang makrusnya ditinggalkan karena memang nah Allah Ta'ala katakan apa Paminhum zalimun li nafsi muqtasidun bil khairati bi Keadaan kita Orang-orang beriman ini penduduk surga ada tiga pak Ada yang Di dunia ini banyak dosa pak Mengerjakan yang maksiat Nah ini keselamatannya Ya tidak seperti yang kedua. Yang kedua ini yang haram dan yang wajib dia laksanakan. Namun yang sunnah dia tinggalkan. yang makruh dia lakukan. Adapun yang sabiqum bil khairat ini bukan hanya yang wajib Pak, yang sunnah dilakukan. Bukan hanya yang haram, bahkan yang makruh pun dia lakukan. Maka mereka inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga bila azabin wala hisab, tanpa azab dan tanpa hisab. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa memperbaiki, mentahqiq, memurnikan, merealisasikan nilai-nilai tauhidnya dalam kehidupannya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, Bapak sekalian, ya, penting banget kita ulang-ulang masalah tauhid ini karena Allah taala menyebutkan bahwasanya orang yang musyrik, Pak. Kata Allah khiyat. Orang-orang musyrik itu tidak akan masuk surga Sampai onta masuk ke lubang jarum onta adalah binatang yang paling besar, lubang yang paling kecil lubang jarum, Pak. Menunjukkan kemustahilan orang musyrik. Maka sekali kita melakukan kesyirikan jemaah, Allah tidak akan ampuni dosa kita. Karena itu seluruh amalan-amalan penghapus dosa di bulan Ramadhan ini diikat dengan tauhid. Mensoma Ramadanan imanan wahtisaban ini, tauhid ini. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Mengqoma <tik> Ramadanan, siapa yang salat tarawih gupir Allahumma antakat demin zambi. Tapi diikat dengan apa? Imanan wahdi saban. Ya, jadi uh, semua makanya Allah katakan dalam hadis kursi pak. Ya bani Adam, ya bna Adam. Jika laqitani, lo ataitani di kurab al ardi khataya. Jika engkau datang membawa sepenuh bumi dosa, bukan lagi segunung pak, sepenuh bumi selautnya selembahnya semua penuh dengan dosa. Kalau satu gunung masih kecil itu ya. Ini sepenuh bumi dosa, ini orang yang luar biasa, Pak. Dosanya datang di hadapan Allah, dosanya bukan hanya segedung, seluruh gunung di bumi, seluruh laut penuh dosanya. Lembah semua penuh dosa. Sungai-sungai semua penuh dosa. Tapi apa kata Allah azza wajalla, "Tsumma la bi La dan kau datang kepadaku, kau tidak pernah melakukan kesyirikan. Apa kata Allah pak? La ataituka al -maghfirah. Maka niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan sebanyak dosa-dosamu tadi Syaratnya bapak pak? Kata Allah La bi Jangan terjerumus ke dalam kesyirikan Nah, karena hadirin yang dimilakan Allah SWT Nilai-nilai tauhid ini Senantiasa menjiwai Setiap amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan Sayangnya jamaah Seringkali nilai ini terlepas Maka jadilah ibadah sekadar sebagai formalitas Tanpa penguatan Makanya Nabi mengatakan Bunial al Islam ala khamsin Islam ini adalah sebuah bangunan yang tegak di atas lima pilar Pilar yang paling penting kata Nabi Syahadati an ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Kemudian wa iqamis Wa ita'iz zakah Wa hajjil bait Kemudian wasomi Ramadan Lima Maka seluruh amalan ibadah Salat, puasa, haji, zakat Itu adalah merupakan refleksi Penguatan terhadap nilai-nilai tauhid kita Nah karena hadirin di belakang Allah SWT, Pada kesempatan yang sangat singkat ini Ada beberapa hal Ya seperti haji pak Itu haji umroh Sebetulnya momentum tauhid Coba lihat syiarnya orang yang berhaji apa Pak? labbaik labbaik la syarika kalau Kita melakukan manasik itu Pak adalah meneladani Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Imamul Muwahhidin, pemimpinnya seluruh orang yang bertauhid. Maka harusnya setiap ibadah mencerminkan dan menguatkan punya relevansi yang sangat kuat dengan penguatan tauhid, Pak dan ibadah tujuannya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun kata Ibnu Abbas liya'budun maknanya liwahidun beribadah adalah bertauhid maka sebagaimana salat tidak sah tanpa adanya tohara maka ibadah tidak akan sah tanpa ada nilai tauhidnya ya, seperti ketika orang berhaji Pak mulutnya mengatakan ke Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik tapi perbuatannya banyak mengarah kepada kesyirikan ya kami jadi pernah pernah jadi beberapa kali petugas haji Pak di bandara sering kali ada kasus-kasus orang Indonesia Pak ditahan polisi Saudi gara-gara jimat Pak padahal habis hajian Pak kok bawa jimat gitu loh beberapa kali pernah satu dua kali saya diminta menerjemahkan gitu. Orang Indonesia ini kok masalah gini aja ditahan pak katanya. Karena bagi kita syirik itu masalah kecil di Indonesia. Padahal dalam syariat masalah besar. Perdukunan, klinik kita anggap biasa pak. Kalau khamar mencuri, wow di Indonesia itu kasus besar. Padahal masih bisa diampuni, masih bisa. Tapi kalau syirik, kenapa dianggap kecil? Padahal Allah Ta'ala menutup pintu ampunan bagi orang yang syirik. Kalau dia tidak bertobat. Inna Allah la, yush, la ma bi wa ma duna lima, lima Nah. Siapa yang paling banyak melakukan apa amalan-amalan yang dekat dengan kesyirikan waktu dia haji, Pak? Ya kita orang Indonesia. Coba di Jabal Rahma itu, Pak. Masya Allah jemaah. Ya karena saya jadi pernah jadi petugas lihat jemaah itu kalau harusnya berdoa minta kepada Allah wukuf di Eropa ini naik di atas Bukit Rahma apa aja mungkin dicungkil batunya ada yang tugunya dia usap-usap macam-macam dia berangkat ke Taib ada pohon dia tawab di situ katanya pohonnya pernah dijadikan senderan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam coba lihat padahal mereka berhaji tujuannya untuk mentauhidkan Allah beribadah ibadah hanya untuk Allah sujalah tapi prakteknya tidak ini ini yang saya katakan ibadah tidak tidak ada relevansinya dengan penguatan tauhid kita ini kan ibadah apapun ibadah kita tujuannya tauhid Inti ibadah mentauhidkan Allah Azza Tidak akan ada ibadah tanpa tauhid. Sebagaimana tidak ada salat tanpa taharah. Tapi kalau terlepas. Nah apa kaitan tauhid dengan puasa? Sangat dekat sekali jamaah. Bahkan penguatan tauhid banget. Nah sayangnya nilai ini kadang-kadang gak muncul ketika kita berpuasa. Nah taib. Apa saja ada banyak di sini. Ada 15 tapi kita ambil yang inti-intinya saja ikhwan. Di antaranya adalah tauhid adalah mengajarkan kita bahwasanya anta'taqida bi anna al-musyarri'a huwa Allah Ta'ala wa anna al-amira lil 'ibadi wan nahi lahum wal muhallil lahum wal muharrimu 'alaihim huwa Allah 'azza wa jalla. Puasa mengajarkan kita bahwa pemegang aturan halal haram SOP ibadah Kapan kita makan, kapan kita puasa, kapan kita berbuka, kapan kita menahan? Adalah seluruhnya di tangan Allah Azza Jalla. Ala lahul khalq wal amr. Ingat kata Allah, milik Allah hak untuk mengatur, menciptakan dan mengatur adalah Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid rububiyah. Meyakini adalah Allah satu, Allah Azza Jalla satu-satunya Rabb. Apa itu Rabb? Pengatur kita ini jamaah mulai tadi subuh, mulai tadi maghrib. Allah yang memerintahkan kita makan siapa? Allah. Kulu wasyrabu. Makan kita. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kapan kita mulai menahan? Nanti pagi. Kata Allah. Thumma atimmus siyam ilal lail. Seluruhnya diatur syariat. Maka ini puasa mengajarkan kita bahwa hak untuk mengatur syariat halal. Makanya Nabi SAW pernah ditegur karena pernah mengharamkan sesuatu yang halal Allah halalkan kepadanya. itu madu pak. Gara-gara ingin mencari kesenangan istrinya, dia katakan kalau begitu saya haramkan madu, saya nggak mau minum madu lagi. Allah taala tegur. Ya ayuhan Nabi, lima ma Allah ma'ahallahu ma'ahallahu laka. Kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Jangankan kita ya kuat Nabi Shallallahu Salam tidak punya hak untuk menghalalkan ini mengharamkan. Ini. Seluruhnya ada di tangan Allah Maka beragama adalah sami'na. Ini pelajarannya kita berpuasa jemaah. Enggak ada yang berani pak nekat jam 5. Ah udahlah kayaknya udah mau maghrib udah sama aja lah. Enggak ada kan? Kenapa? Seluruhnya diatur syariat. Kapan kita mulai sholat? Apa yang kita lakukan seluruhnya diatur oleh syariat. Bukan selera kita. Bukan menurut hawa nafsu kita. Bukan menurut adat kebiasaan kita. Tidak jamaah. Semua yang kita lakukan adalah harus Qala Allah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ikhwani a'azani allahu wa Ya. Di antara pelajaran yang lain juga bahwasanya Uh, adalah tahqiqut ta'ah ya yeah. wal ittiba wal, -wal ubudiyah yakni tahqiq yakni realisasi ketaatan yang sempurna kepada Allah azza yeah. ya karena ibadah artinya mengesahkan ibadah ibadah arti tauhid artinya mengesahkan ibadah kepada Allah azza yeah. ya Paman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang hadir di sebuah negeri hendaklah dia puasa. Kita taat. Yeah. Iya. Maka uh, cara kita berpuasa pun juga tauhid, Pak. Tauhid tauhid Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh sifat puasa kita, seluruh sifat ibadah kita, sifat salat, sifat ibadah harus syariatnya Allah melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, Pak. Iya. Yeah. Maka jamaah puasa ini kita akan manut pak ini. Nah ini sebetulnya sikap sami'na wa anak ini yang dibutuhkan dalam beragama pak. Ya, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Kalau kita cocok kita pakai, kalau nggak cocok dengan selera kita. Ya, kalau ada yang mengharamkan musik ah nggak, cari yang halal. Ah, ada itu yang kita pakai. Padahal mana yang lebih kuat? Kalau kita lihat lebih kuat jumhurus ya, mayoritas empat madhab mengharamkannya. Tapi karena kita senang musik, ah, ada ini aja deh, ada Ibnu Hazm yang menghalalkan ya pakai ini. Ya, begitu. Giliran kita masih riba, cari yang ustadz yang boleh bekerja di riba. Nah itu. sekarang beragama sama wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengharamkan khamar pak, itu sahabat Masya Allah. Ada satu sahabat kalau saya, Abu Talha kalau saya tidak salah. Datang minta dispensasi. Karena baru beli kemarin anak yatim dia pelihara dia belikan hartanya khamar waktu itu belum ham. Maka dia minta ya Rasulullah aja alu khalla apa boleh enggak saya jadiin cuka. Sayang ini. Kata Nabi la ahriku buang. Jadiin cuka kan lumayan enggak enggak jadi enggak disia-sia. Tapi Allah sudah haramkan enggak boleh. Sampai beberapa hari baru kemudian ditumpahkan. karena Nabi tidak itulah sikap beragama sami'na bukan berdasarkan ini kan banyak manfaatnya ini bisa mensubsidi ini ada pajaknya ada ini tidak ya akhi qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diantaranya di antaranya juga ikhwani wa adalah kesempatan kita untuk mentadaburi asma was tauhid asma was kalau tadi tauhid uluhiyah ketaatan tauhid uluhiyah kalau tadi pengaturan tauhid rububiyah. Sekarang tahu asma sifat banyak banget. Di bulan Ramadan kita mentadaburi sifat-sifat Allah al-Jud, al-Jawad, dermawan. Allah Ta'ala membukakan pintu surga, Allah Ta'ala membukakan pintu rahmat setiap malam pengampunan, setiap malam pembebasan dari api neraka. Bahkan dalam hadis lain putihat Abu Abu Sama dibukakan pintu-pintu langit, maknanya amalan mudah diangkat. Maknanya doa kita mustajab rahmat Allah melimpah sampai Jibril sampai berdoa ragi man ramadan tuman salaha falam yukfar lah Allah kata, kata Jibril semoga celaka rugi orang yang kelup mendapati Ramadan dan dia keluar dia nggak dapat ampunan karena begitu banyaknya ampunan ibarat pedagang Pak ini musim keuntungan lalu ada orang pedagang nggak untung berarti celaka orang ini maka kedermana Allah masya Allah jamaah ya Makanya Nabi SAW disebutkan Ibnu Abbas adalah orang yang sangat dermawan. Karena ajwa dan nas, wa ajwada fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Dan adalah Nabi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kata sebagian ulama dalam rangka meneladani sifat Allah yang penuh rahmat pemberiannya. Kita ini dikasih malam Lailatul Qadar, Pak. Ada Lailatul Qadar, dikasih satu bulan Ramadan di mana ada bulan rahmat. Pahala dilipat gandakan. Ya, ada uh, amalan-amalan penggugur dosa banyak banget pak. Harusnya kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Menebarkan kedermawanan juga jemaah. Ya. Makanya ada kaidah yang mengatakan yu'ti. Sesu Sesuatu yang nggak punya dia nggak punya apa-apa. Maka Allah dermawan karena di tangannya lah. Walillahi khazainus samawati. Un. Dia lah pemilik seluruh perbendaharaan langit dan bumi di tangannya semua. Maka dia yang berhak sembah Kemudian juga sifat yang lain ya, akhir. sifat Allah nggak makan. Makanya Allah banta Nabi Isa dan Maryam yang dipertuankan kata Allah Kana ya taam mal masih ibnu amri illa rasul kada khalat min rusul rasul wa Ummu Siddiqah karena ya taam Isa itu adalah tidak lain kecuali seorang rasul. Telah datang rasul-rasul sebelumnya. Ibunya seorang yang benar, jujur. Dan keduanya terbiasa makan makanan. Untuk apa? Agar jangan disembah karena dia makan. Kalau dia makan berarti dia butuh. Sesuatu yang membutuhkan tidak layak diibadahi. Yang berhak diibadahi adalah Allah Azza Jalla. Kata Allah dalam Al-Quran. Kul wa liya, samawati wal ard. Wa yut'im wa la yut'am. Katakanlah apakah ada selain Allah yang boleh aku jadikan sebagai penolong. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memberi makan tapi dia tidak butuh makan. Makanya uh, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Di dalam hadis Nabi Allah Ta'ala katakan. As-sawmuli puasa itu milikku. Di antara maknanya. Di antara penjelasannya kata Ibnu Jauzi. Adalah kenapa? Karena di sana kesempatan kita mentadaburi kesempurnaan sifat-sifat Allah Azza Jalla. Sehingga kita ini jemaah tahu bahwa kita ini makhluk. Karena itu makan. Kita jam, jam 3 sore udah kelepak-kelepak pak. Berarti ini kita butuh. Kita ini fakir. Jadi itu Allah Ta'ala mengatakan. Ya antumul fukara. Kalian manusia itu butuh kepada Allah. Adapun Allah. Wallahu al hamid. Dan ini menyempurnakan penghambaan pak. Makanya orang yang ber, berpuasa pak. Mustajab doanya. Kenapa? Sempurna penghambaannya. Dia lapar dia haus berkumpul hatinya sehingga ketika dia berdoa dia merendah dia menghinakan dan ibadah diantara maknanya adalah menghimpun cinta dan kehinaan puncak kecintaan dan puncak kehinaan di, di dua di dua sikap inilah kita berjalan menuju Allah azza jalla menghadirkan rasa cinta Bagaimana cara puasa pemberian Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak nikmatnya kita dikasih bulan Ramadan, dikasih nikmat air minum yang biasa kita anggap sepele. Setelah kita puasa rasanya ini nikmat banget. Maka ketika kita menghadirkan nikmat Allah, kita akan wujudkan dalam ibadah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih engkau tiap malam sampai salat sampai bengkak-bengkak hatta tatafattara qadama?" Kata Aisyah, "Nabi saking lamanya salat malam, bengkak-bengkak kakinya." Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, lima taf'alu Kenapa engkau lakukan semua ini? Kau sudah diampuni dosamu. Kenapa harus sholat malam sampai bengkak sampai berdiri lama? Jawabannya Nabi apa? Mensyukuri nikmat Allah SWT. Apalah hebu naab dan syakura. Makanya ibadah harus ada sisi syukurnya, Pak. Dan pada saat Ramadan kita menghadirkan syukur itu nikmat yang selama ini kita anggap biasa makan minum ternyata nikmat luar biasa. Kemudian menghadirkan sisi kekurangan aib kita. Di mana letaknya aib kita? Kita ini butuh makan, kita butuh minum. Kita ini makhluk, kita ini lemah. Butuh Allah Azza wa Jalla yang Allahus Somad, Allah tempat manusia bergantung. Maka sikap ibadah antara gabungan antara syukurnya kita kepada Allah yang kemudian ujungnya adalah cinta kepada Allah, kemudian menghinakan diri ketika kita berpuasa, kita merasa lapar dan butuh. Maka gabungan inilah menghadirkan kesempurnaan ibadah tauhid kita di bulan Ramadan ini. Saya kira itu saja ya, masih ada beberapa ini karena sudah malam bapak bapak. Uh, satu lagi boleh, satu lagi boleh pak, satu lagi boleh. Pelajaran tauhid apa lagi pak di bulan puasa? Pelajaran menyelisihi orang kafir dan ahlul kitab. Ini termasuk rukun tauhid pak. Anda tidak bisa disebut bertauhid kalau tidak berlepas diri daripada lawannya tauhid. Cinta kepada kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya benci kepada lawannya ini. Nah kalau cuma menetapkan saja, saya menetapkan bahwasanya satu-satunya ilah yang berhak di adalah Allah, tanpa diiringi dengan rasa melepaskan diri al-bara' tidak sah tauhid kita. Kalau anda mengatakan saya beribadah kepada Allah, tapi saya juga menganggap semua agama benar, no, batal Islam kita. Nah di bulan Ramadan, Nabi SAW menyuruh kita berpuasa menyelisihi ahlul kitab. Pada saat apa? Pada saat makan sahur. Kata Nabi, faslu baina wa ahli kitab sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlu. Mereka juga puasa, Pak. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Tapi Nabi SAW menyuruh kita menyelisih. Agar apa? Tidak ada kecenderungan hati kepada mereka. Agar agar ada senantiasa Iya keyakinan bahwasanya yang benar hanya agama kita. Inna dina indallahi Islam. Kata Nabi SAW, segerakan buka al -fitr. La zahira ma fitr Kata Nabi, agama ini akan zahir, akan unggul di atas agama-agama lain selama kalian menyegerakan berbuka. Kenapa? Orang Yahudi dan Nasrani biasanya mereka mengakhirkan bukanya. Maka ketika kita makan sahur ada pelajaran bahwasanya kita la a'budu ma ca Nilai tauhid di situ. Wala ana ma abattum. Ibadahku sama ibadahmu beda. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kuliah dan kulu sering dibaca pada saat kita witir kuliah kuluh, Qobliya ba'diya maghrib kuliah kuluh, Qobliya subuh kuliah kuluh, karena merepresentasikan nilai-nilai tauhid. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala uh, juga kita menghormati Ramadan, Pak. Menghormati Ramadan berarti menghormati haknya Allah. Dzalika wa may yu'azzim syaa'ir Allah fa innaha min Itulah orang yang mengagungkan syiar. Syiarnya Allah, Pak. Di antaranya bulan Ramadan ini syiarnya Allah. Kita kalau bulan Ramadan, Pak, walaupun kita ada uzur tidak puasa, Pak. Ada uzur tidak puasa, mungkin Anda musafir atau sakit tapi nggak ada orang yang terang-terangan pergi makan di depan kenapa kita menghormati bulan Ramadan siapa yang memuliakan Ramadan Allah azza jalla menghormatinya berarti menghormati Allah azza jalla mengagungkan Ramadan berarti mengagungkan Allah azza jalla dan itu adalah penguatan tauhid dan yang paling penting tauhid di mana Pak bulan puasa adalah merasakan muraqabatullah merasakan keikhlasan. Ibadah ini ibadah yang tidak mudah dimasuki riak. Makanya Nabi SAW dalam hadis kursi Allah berfirman, puasa itu disandarkan kepada Allah. As-sawmuli, puasa itu milikku. Kata para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, karena di dalam ibadah puasa adalah pembelajaran tentang ketulusan, kejujuran, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Ibadah ini tidak mudah dimasuki riak. karenanya pada saat kita berpuasa, kita merasa kehadiran, pengawasan Allah Azza Jalla dan itu adalah secara tidak langsung adalah penguatan tauhid yaitu merasakan Allah Taala maha melihat dan maha mendengar. Saya kira ini dapat saya sampaikan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua dan semoga Allah Taala memberikan kita taufik hidayah dalam beramal di bulan Ramadhan dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته